Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BP2D Kota Malang meluncing surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT pajak bumi dan bangunan tahun 2018 di halaman depan Balai Kota Malang pada Selasa 9 Januari 2018. Acara ini juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Malang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Kiai Haji Baidowi Muslih, Rais Syuriah PCNU Kota Malang, Kiai Haji Hamzawi, akademisi, perwakilan media, komunitas, stakeholder, serta pihak terkait. Wali Kota Malang Haji Muhammad Anton mengungkapkan, kemajuan Kota Malang yang sudah bisa dilihat selama ini tidak lepas dari ketaatan masyarakat dalam membayar pajak. Dari pajak itulah bisa dibangun infrastruktur, pendidikan, pembiayaan kesehatan, dan lain-lain. Abah Anton juga mengajak masyarakat Kota Malang agar tepat waktu dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang terus aktif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kegiatan ini menjadi momen memberikan contoh kepada masyarakat yang ditandai dengan kedisiplinan membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Malang untuk menumbuhkan budaya sadar pajak di masyarakat. Pada kesempatan ini, Abah Anton juga memuji kiprah BP2D Kota Malang yang telah mampu melampaui target pajak tahun 2017. BP2D ini terus memberikan motivasi dan inovasinya, terus meningkatkan apa yang sudah diraih dengan baik ini. Tim Liputan Dinas Kominfo Kota Malang.